Kami di teater. Kan di rumah. Selamat malam. Gecep juga ya, kalian langsung rame ini. Kalian kebiasaan aku showroom di teater kali ya, jadi rame gitu ya. Kalau di rumah kan emang sepi ya. Namanya juga rumah. Malam, iya, selamat malam ya guys. Sus. Happy holiday, yes, thank you. Happy holiday juga buat kalian ya. Jadi hari ini aku seperti yang ada di foto aku nih ya. Aku tidur seharian tidur aja. Terus tadi main game sebentar, terus tidur lagi. Aku tidur 2 kali atau 3 kali apa ya hari ini. Ya, karena ngantuk. Niatnya sih mau latihan lagi sih, ntar malam latihan Pokemon harus jadi, harus bisa. Karena kita semangat banget untuk Pokemon Unite. Ya gimana ya, mohon maaf. Halo, aku tidak tahu kenapa nge-lag. Halo, oke. Tukar kado ya, semalam aku tukar kado. Aku dapat kado dari Ariel. Aku seneng banget. Dari Ariel, Ariela. Kayak pas banget gitu, terus dia kan kayak udah ngomong minggat kan, jadi hadiahnya bakal menjadi kenangan yang indah. Isinya adalah kayak cup gitu loh, kayak mug, tapi lucu banget. Kayak dia bening terus gambar strawberry gitu. Ntar kapan-kapan aku kasih tunjuk. Atau enggak aku kasih di PM aja kali ya fotonya. Kalau kalian mau lihat apa hadiahnya, kalian harus subscribe private message aku. Terus hadiah aku yang dapat kasih Siska. Siska dapat hadiah dari aku. Jujur aku hadiahnya belinya kayak langsung ya, kayak bingung habisnya. Terus kalau Eril kan ngasih barang yang maksudnya nggak akan bisa habis gitu ya, aku ngasih barang tuh yang bisa habis gitu loh. Aku juga baru sadar kayak ya, tapi jujur berguna, maksudnya kayak buat dipakai sehari-hari tuh bisa gitu. Cuman ya udahlah ya, yang penting bisa dipakai berguna gitu buat sehari-hari. Semoga berguna. Yang penting momen pas tuker kadonya gak sih, seru. Bahkan tuh kita kayak dadakan banget. Kayak, ayo tuker kado tanggal 9, langsung.
Nah, komennya nge-lag sih. Buat kadonya aku beliin apa ya? Rahasia. Iya, aku nggak tahu kenapa agak nge-lag ya. Maaf aja nih, mohon di apa namanya, mohon dimengerti, mohon di apa ya, dimaklumi. Holiday niche. Yes. Kalian liburan kemana, guys? Kalian liburannya kemana nih? Di rumah. Oh, banyak ya yang di rumah. Kenapa nggak jalan-jalan? Revisian. Wow, mantap. Sama seperti saya. Tidur ya, tidur. Tetap ngantor. Wow. Nggak libur, oh banyak yang nggak libur ya, udah semangat, semangat. Yang penting bahagia liburnya, walaupun nggak kemana-mana dan walaupun nggak ngapa-ngapain gitu. Yang penting bisa beristirahat gitu. Kiyowo, iya, tetap happy Kiyowo. Kalau aku liburan nggak tahu kemana. Ikut aja nanti. Kenapa sih nge-lag? Aku bingung. Liburan kalau di rumah enaknya ngegame sih. Terus atasnya komen saran game dong. Nah, ini kakak bisa aja nih. Saranin tuh. Dia. Game apa? Masalahnya wifi atau apa nih? Gini ya kak ya. Ini aku nggak tahu kenapa nge-lag. Wifi kah, HP kah, atau showroomnya aku nggak tahu. Karena ini masalah teknis. Dan saya tidak tahu kalau misalnya masalah teknis itu kayak gimana. Karena saya bukan teknisinya. Gitu kak. Jadi maaf ya kak ya. Kalau emang nge-lag, saya nggak bisa benerin gitu. Saya juga nggak ngerti soalnya. Wow, disco ball. Ini siapa nih? Kak Iwa, makasih ya.
Selain Pokemon masih main PUBG? Nope. Enggak. Genshin ada di PlayStation. Iya, aku tadinya main Genshin di PS, tapi abis itu karena aku gak sabar ya. Kalau di PS kan mainnya harus di rumah gitu. Belajar-belajar Pokemon baru, tapi oh my god, kurang banget koin aku. Koin aku tuh kurang. Sering-sering main sendiri ya, aku juga gitu kok, sering karena buat ngebiasain apa skill-skillnya kan, aku nyobain sesuatu kadang skillnya bagusan yang mana, enak yang mana gitu sih. Sebenarnya aku pengen belajar Pokemon lain, cuman aku nggak punya koin, koinnya habis beli Pokemon baru mahal banget, 10.000. Dan besok Fun Hangout Twisted, iya aku baru tahu juga guys. Jadi besok Fun Hangout Twisted, siapa yang ikutan? Ayo. Ya, pokoknya yang besok ikutan, see you di Fun Hangout Twisted ya. Aku nonton 2 episodenya. Jangan dong nonton semuanya, guys. Liste 1 sampai 8 itu seru banget ceritanya. Kayak unpredictable. Emang nge-lag lagi, guys. Terus harus gimana? Gini deh. Kalau nge-lag, coba kalian kasih tahu cara biar nggak nge-lag deh sekarang gimana? Karena aku juga nggak tahu, guys. Kasih tahu caranya biar nggak nge-lag gimana? Kita juga nggak tahu. Nah itu kalian aja nggak tahu, gimana aku? Kalau kalian punya solusinya boleh ya kasih tahu deh.
Kemarin siapa yang nonton teater akhir tahun? Hayo, tunjuk tangan. Nih, banyak. Ada bonus song. Setelah sekian lama ya, gak ada bonus song nih tiap teater kan. Akhirnya kemarin ada bonus song. Darashinai and Jiwaru Days. Kenapa ya aku setiap bawain Jiwaru Days tuh pasti setelahnya tuh langsung kebayang-bayang lagu Jiwaru Days. Kayak di otak aku tuh kayak terngiang-ngiang jadinya. Jing 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 jing. Aku pikir tuh bakal kayak nggak bisa gitu loh bawain Your Days di teater karena kayak all member terus kayak susah ya, terus kan bloknya mepet-mepet. Darashinai aja dibagi dua kan. Darashinai dibagi dua. Terus Your Days oke gimana ya ini dibagi dua juga ya. Terus ternyata bisa ya kemarin ternyata bisa. Apa jadi takut ketabok? Iya, aku juga jujur. Aku takut ketabok dan takut nabok gitu ya. Jadi kayak gimana ya? Agak sempit-sempit gitu. Paling susah part dance yang mana? Jujur pertama kali belajar Jiwaru Days itu susah banget. Aku sampai kayak pusing. Guys, ini kenapa koreonya susah banget ya? Masa kayak koreonya tuh kayak enggak ngalir gitu loh. Kayak enggak enak dinariin. Kayak gak nempel gitu di badan. Terus kayak aduh susah banget deh guys pokoknya. Kalau nabok if gak apa-apa kali ya. Nah kebetulan banget nih di Jiwaru Days tuh blocking aku sebelahan sama if. Ya ampun aku seneng banget. Jadi aku bisa isengin dia terus sepanjang latihan, sepanjang perform, sepanjang GR, ya kan? Terus, apalagi pas banget pas kemarin latihan Jiwaru Days di teater tuh, kan dia habis vaksin tuh guys. Jadi aku bisa nabok-nabok tangan kiri dia kayak pok pok pok. Kocak kalau padahal tangannya kadang dia udah parno sendiri tahu kan aku cuman kadang aku nggak nebok gitu loh kadang aku cuman kayak ngelus doang kayak tangannya aku lus tuh tangan kirinya terus dia udah langsung takut terus melihat ke bawah gitu padahal nggak aku pencet. Kocak sumpah. Terus pernah aku lupa kemarin aku ketawa kan terus aku nggak sengaja kayak mau gebuk-gebuk gitu terus aku gebuk tangan dia. Sumpah. Terus dia langsung teriak. Kocak. Udah gak sengaja. Itu kalau itu gak sengaja. Itu gak sengaja karena aku lagi ketawa kan. Jadi gak sadar kayak hahaha ketapok. Sorry banget deh Ip. Sorry banget loh. Asial next nggak bisa, Asial nggak bisa dijailin gitu. If doang sebenarnya tahu sama Eli.
Wah, ih, lucu banget. Ada gift makanan. Gemes. Kemarin if bikin dark jiko, emang apaan dark jiko guys? Ah, discobol, yay, thank you, Bang Klimis. Nonton baru showroom nggak? Nggak tahu ya. Besok, pokoknya besok showroom, tapi aku nggak tahu kapan ya. Ditunggu aja. Perjalananku sudah hampir selesai, sudah mau selesai. Oh, ya nggak apa-apa, bener dong. Relate. Berarti lukisan dia udah mau selesai, guys. Aku yang lukisan perjalanan yang indah sama kalian. Lukisannya tuh udah mau selesai. Nih baru tinggal ditacap-tacap aja nih sekarang. Udah jadi lukisannya, tinggal kasih warna dikit-dikit biar lebih hidup aja. Finishing ya, tinggal finishing. Tinggal panjang jadi kenangan lukisannya ya. Betul sekali. Tiba-tiba share, nope. Not sad. Dijual lukisannya dilelang. Lukisan 5 tahun, iya ya. Ada gak sih orang tapi yang beneran ngelukis 5 tahun? Kayak pelukis gitu, terus dia ngelukis 5 tahun, gak jadi-jadi. Ada sih pasti. Itu pasti yang gede banget gak sih? Yang kayak bener-bener setembok kali ya, sedinding. Lukis guys, bukan if. Yang susah cari mood dan inspirasi. Oh, kayak bikin skripsi ya. Kalau aku udah nggak bisa sih, kalau aku nyari mood, nyari inspirasi nggak selesai yang ada. Aku sekarang ngerjain, kalau ada waktu aku kerjain. Kalau skripsi harus kerja paksa, enggak sih, teman-teman aku go with the flow, tapi karena mereka tuh nggak punya kesibukan, jadi mereka benar-benar santai bikinnya, tapi langsung jadi. Nah kalau aku tidak ada waktu.
tetap let it flow versi kamu. Iya, betul. Aku juga bingung banget sih, kayak oh my god, temen aku banyak yang selesai tapi aku belum, terus kayak aku tidak ada waktu untuk mengerjakan gitu. Setiap orang punya waktu yang tepatnya masing-masing sih. Apa jalan bikin TikTok? Nggak tahu mau bikin TikTok apa, soalnya aku seringnya lihat TikTok meme. Soalnya guys, nggak pernah ngeliat TikTok yang gitu-gitu lagi. Aku sering ngeliat TikTok meme doang buat ketawa-tawa, abis itu udah. Jadi aku bingung mau bikin TikTok apa. Ya, aku gak ngikutin tren. Pokoknya TikTok aku isinya meme doang. Terus ntar aku kirim-kirim deh ke Eve, ke Cindy, ke Z, ke lagi Ashel, ke Ellie, ke Day. Itu doang. Nggak ngikutin dan nggak terlalu suka juga jujur li, jadi ya gitulah guys, ntar bikinnya nanti aja kalau ada yang pengen aku bikin. Okay. Popo gak sih isi FYP-nya? Enggak, dia kalau live baru masuk FYP tuh. Sekarang TikTok aku isinya kalau gak meme, kelakuan hewan yang gak jelas, sama masak-masak. Aku suka banget tau ngeliat orang masak yang kayak estetik gitu, kayak enak banget gitu ngeliatnya. Aku emang dari dulu suka banget ngeliatin orang masak, ngeliatin doang tapi gak bisa masak. Yang masaknya tuh yang gak ada suara gitu lah, yang kayak cuman dikasih BGM terus kayak dia masak, itu enak banget sumpah ngeliatinnya. Oh iya, sama Korea satu lagi. Kalau Korea biasanya aku kasihnya kalau gak ke Eli, ke Day itu. Kalian pernah ngeliat video ini nggak? Kayak dia tuh punya piaraan anjing banyak gitu kan. Terus dia ngasih makan piaraan anjingnya itu, makanannya banyak banget. Aku sampai kaget loh, dia bikin video buat makanan anjing doang bisa sampai ih banyak banget deh. Aku sampai bingung itu, kayak ya ampun banyak banget. Kalian pernah lihat gak sih? Aku pernah lihat tuh soalnya. Kayak keren sih dia memperhatikan gizi piaraan dia. Kayak ada yang bahan cairnya, ada yang bubuk, ada yang vitaminnya, ada yang booster apalah. Kayak wow, keren banget ternyata. Makanan peliharaan tuh gak sesimpel itu gitu. Ternyata banyak.
gak nyangka banget. Showroom terakhir tahun ini. Itu udah besok, cepet banget ya. Gak sih, sebenarnya lama ya, cuman hari-hari gitu ya. Jadi kayak kebiasaan gitu ya, showroom tiap hari. Keren sih, oh my god. Besok hari terakhir, ayo. Semangat, semangat. Kayak pokoknya gak sabar banget ya, besok tuh ya. Besok kita harus ketemu. Pokoknya besok semuanya harus nontonnya. Pokoknya besok harus datang di showroom. Aku gak boleh gak ada yang datang karena terakhir di tahun 2021, oke? Dadah. Sampai bertemu besok. See you.